gimana nih? Kulit gue bagus. Jangan lupa sesaat lagi JB Lida, JB Lida, JB Lida, oke? Lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, seusai monversary yang ke-8 bulan dan seusai juga Lida semalam, rupanya Lesti dan Bilar ya melewati malam nan indah bersama. Bagaimana tidak guys? Ya, mereka seusai acara Lida, Lesti dan Bilar rupanya pulang berdua. Wah, nyatanya Rizky Bilar pergi ke Lida 2021 semalam bawa mobil sport. Nyatanya ia hanya ingin bersama-sama usai Lida dengan si doi sambil merayakan yang namanya ya momen monversary yang ke-8 bulan. Sungguh indah kebersamaan mereka berdua. Ya, kebersamaan yang nampak di kita semua. Kebersamaan di Lida semalam yang begitu memikat. Lesti dan Bilar tampil bersama menjadikan hati kita pada seneng dan baper. Apalagi kalau Bang Bi diperhatikan seperti ini, pasti dia langsung meleleh. Makanya ia sengaja bawakan mobil sport untuk bisa pulang bareng hanya berdua dengan si doi. Terlihat kebersamaan di atas panggung Lida. Rizky Bilar bersama Formal juga guys, yang tak tanggung-tanggung mensupport hubungan mereka berdua segera dihalalkan. Apalagi dedek calon ibu yang sangat baik. Jadi bawa makanan banyak ya. Tuh bawaan ibu-ibu begitu. Calon ibu yang baik dan benar. Ya, seusai acara Lida rupanya mereka menikmati semalam dengan penuh keindahan pulang bareng. Naik mobil sport. Ya, keindahan mereka bersama quality berdua. Setelah bekerja, mereka ternyata juga menyempatkan merayakan alam mereka berdua monversary yang ke-8 bulan. Tentu hal itu menambah seru suasana Lesti dan Bilar, suasana hati kita semua yang usai merayakan monversary ke-8 bulan. Tentunya tetap kita mengucapkan di bulan ini happy monversary kepada Lesti dan Bilar. Semoga yang namanya cinta di antara mereka selalu saja melekat dan selalu saja setiap hari tak tergantikan kisah cinta mereka berdua. Dan juga semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini, yakni segera menghalalkan hubungan mereka berdua, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya mendapatkan ridha-Nya. Ya, dengan monversary itu kita pun juga semakin kuat mendukung hubungan mereka yang berjalan alamiah mengikuti alur cerita dan kisah cintanya. Dipertemukan tak sengaja akhirnya jatuh cinta. Siapa sangka mereka berdua benar-benar cocok dan merasa serasi menjadi pasangan kekasih yang mengikat janji kemudian akan menjadi suami istri di tahun ini. Tentu kebersamaan ini membuat kita juga bersama-sama menjalin ukhuwah
yang semakin memantapkan kita untuk selalu mendukung couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar tentunya. Ya, itulah kabar terbaru terbaper di malam hari ini. Di hari ini, semalam. Jangan lupa, bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Lesti dan Bilar dari kita semua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.